Tanggal 21 Agustus adalah hari bersejarah dari mesin hitung. Selengkapnya dalam Today's History. Agustus 1888, William Burroughs mendapatkan hak paten atas mesin hitung. Bernama lengkap William Seward Burroughs, dia adalah pendiri Amerika Arithmometer Company yang menjadi Burroughs Corporation yang fokus menghasilkan mesin hitung tagihan secara elektronik. Dengan idenya menciptakan mesin hitung yang akurat, William ini memang terkenal sebagai seorang yang sangat mementingkan akurasi. Dia ini membuat sketsa gambar menggunakan mikroskop demi mendapatkan ketepatan gambar supaya tidak gagal. Karena hasil kerja keras itulah dia mendapatkan hak paten atas temuan mesin hitung ini. Sekarang mesin hitung sudah jauh lebih efisien dengan adanya penemuan-penemuan baru, salah satunya adalah kalkulator.